Kami adalah Campina. Bisnis kami adalah menciptakan dan menyebarkan kegembiraan kepada Anda melalui produk es krim yang kami sajikan. Campina dengan semangat inovasi akan selalu konsisten mempersembahkan es krim kualitas terbaik bagi keluarga Indonesia. Es krim memiliki sejarah yang menarik. Bermula di tahun 400 sebelum Masehi, hidangan es pada awal sejarahnya adalah bangsa Persia menyiram jus anggur di atas semangkuk salju untuk hidangan sang raja demi menyenangkan hatinya. Lalu bangsa Cina pertama kali menggunakan susu dicampur dengan beras untuk hidangan dingin mereka. Sedangkan di tahun 37 sampai dengan 68 Masehi, Kaisar Nero di Roma, Italia memadukan es dengan berbagai topping buah-buahan. Kemudian, hidangan dingin ini menjadi populer di Eropa. Namun, bangsa Arablah yang pertama kali menggunakan susu sebagai bahan utama es krim dengan gula sebagai pemanisnya dan air mawar, buah kering, serta kacang-kacangan sebagai perasa dan toppingnya. Nah, kemudian kita beralih ke perkembangan es krim di Indonesia. Budaya mengkonsumsi kudapan es krim awalnya dibawa oleh bangsa Belanda dari benua Eropa pada zaman kolonial. Lalu, pada 22 Juli 1972 di Surabaya, Bapak Darmo Hadi Pranoto dan istrinya mulai membuat es krim Campina di garasi rumahnya di Jalan Gembong Sawah untuk menyenangkan hati sang anak. Pada saat itu jugalah CV Pranoto didirikan dan usaha mereka terus berkembang. Pada tahun 1994, merupakan tonggak sejarah bagi CV Pranoto yang berubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Pengalaman dan keahlian Campina di industri es krim selama lebih dari 42 tahun dengan berbagai inovasi produk lezat dan higienisnya akan terus mempersembahkan es krim kualitas terbaik bagi keluarga Indonesia. Es krim berkualitas yang terbuat dari susu kaya akan kandungan gizi mulai dari kalsium, vitamin, mineral, dan juga protein sangat baik bagi tumbuh kembang tubuh manusia. Susu dari es krim kaya akan kalsium dan nutrisi untuk memperkuat tulang serta meningkatkan energi tubuh. Selain itu, juga berguna untuk melindungi gigi dan membangun gusi yang kuat. Dengan kompetensi selama puluhan tahun di industri es krim, Campina menjalankan operasional produksi es krim setiap harinya dengan fasilitas lab yang canggih dan juga pabrik modern. Mesin-mesin canggih dan higienis digunakan untuk mengolah beragam bahan baku berkualitas seperti susu, coklat, vanila, buah stroberi, kacang hijau, ketan hitam, kelapa muda, dan masih banyak lagi. Semua bertujuan untuk menghasilkan produk es krim yang berkualitas. Campina always use the best natural ingredients. Processing is done at the highest international standard on equipment from the world-leading suppliers using the newest technology to produce the best ice cream quality. The whole process is closely followed and personally supervised by the management. Kelezatan istimewa dan manfaat es krim Campina kini telah dinikmati oleh jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Jalur distribusi mulai dari minimarket, supermarket, hingga hipermarket memudahkan konsumen untuk mendapatkan Campina dimanapun berada. Kini, Campina juga begitu mudah untuk didapatkan melalui Campina Home Delivery. Tinggal klik website icecreamstore.co.id atau telepon ke 0807-107576. Begitu praktis, pesanan Anda akan segera diantar ke seluruh kota besar Indonesia.
Sebagai sebuah perusahaan, Campina memiliki visi untuk menjadi produsen es krim terbaik dan terbesar dengan memberi kepuasan kepada pelanggan, pemegang saham, dan karyawan perusahaan, serta memperhatikan lingkungan dalam menjalankan usaha. Dan misi Campina adalah berorientasi kepada pasar dan pelanggan, serta berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan kepada para pemegang saham dan menjalankan usaha secara etis dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nilai-nilai dan semangat perusahaan terangkum dalam konsep Salam Campina yang menggambarkan budaya kerja yang baik dari seluruh karyawan. Salam Campina! Campina juga terus mematapkan posisinya sebagai salah satu brand halal terkemuka dengan sejumlah penghargaan lainnya. Dengan semangat baru, Campina akan terus hadirkan keistimewaan suasana di setiap keluarga Indonesia untuk song-song masa depan penuh kebahagiaan.